ini adalah episode pertama aku dan kali ini aku mau buat spaghetti carbonara. Yeay! Bahan-bahannya apa aja? Ini dia bahan-bahannya. Oke, yang pertama aku sebenarnya aku juga masih belajar sih ya kalau soal masak. Tapi kalau ini memang aku dulu suka banget buat spaghetti carbonara. Jadi pertama aku mau tumis dulu untuk bawang bombay dan bawang putihnya. Kita panasin dulu minyaknya. Kita kasih minyak secukupnya ya guys untuk tumis. Sambil tunggu panas minyaknya, kayaknya aku mau potong-potong beefnya deh. Beef. Kita potong aja dua, ukurannya sesuai kita aja ya. Sekarang kita masukin bawang bombaynya dulu karena minyaknya udah panas guys. Jadi Atar tuh memang suka banget ya guys yang namanya spaghetti carbonara. Dia tuh sukanya yang creamy-creamy gitu loh. Dia tuh kalau dikasih bolognese dia nggak suka. Makanya aku pengen buatin ini untuk makan malamnya Atar dan papanya. Yeay! Oke, karena minyaknya udah panas, kita masukin bawang bombay sama bawang putihnya ya. Ini sebenarnya secukupnya aja sih, tergantung seberapa banyak spaghetti yang akan kalian buat. Wanginya. Kita tumis sampai agak coklatan ya. Oke, next kita masukin beefnya ya. Aku tuh suka potongan smoked beefnya yang besar-besar kayak gini, jadi biar lebih berasa gitu loh guys. Wanginya. Oke, smoked beefnya udah mateng guys. Sekarang kita tuangin susu. Nih, kita tuangin susunya. Ini juga takarannya ya, kalian bisa pakai filling aja ya, sesuai seberapa banyak spaghetti yang akan kalian buat. Aku taruh semua untuk susunya. Oke guys, nih aku tadi udah rebus spagettinya kurang lebih 7 menit. Sebenarnya ini masih agak keras tapi nggak apa-apa karena kan nanti aku akan rebus lagi barengan sama susunya ya. Tuh, ini dia spagettinya. Kita tunggu agak sedikit panas ya untuk susunya. Jadi ya guys, aku tuh dulu waktu pas honeymoon kan aku ke Italia. Dan aku nyobain spaghetti yang, aduh, itu enak banget, rasanya tuh creamy banget. Terus, emang mungkin karena memang dari sana kali ya, jadi si chefnya tuh udah handal banget gitu ya bikinnya. Nah, aku mau coba ini spaghetti buatan aku, cobain ke Mas Ki. Kita suruh Mas Ki nilai ya, enakan buatan aku apa chef yang di Italia kemarin itu. Gimana ya? Hah? Kamu masak lagi? Iya. Bener-bener ya, nggak pantang menyerah banget. Ini kamu masak apa nih? Spaghetti.
Kenapa sih yang kok kamu kayaknya? Yang ini kan masih keras yang. Kamu kayak waktu honeymoon deh, lihat deh. Ini masih keras banget. Mungkin enggak, ini lama. Enggak, ini memang sengaja yang. Soalnya kan nanti aku mau rebus lagi di sini dalam susunya. Jadi dia enggak kematangan. Sengaja? Iya. Sengaja keras nih. Iya, nanti tuh mateng. Harusnya kan lebih spaghetti itu lebih tebel-tebel gitu kan? Itu kan? Fettuccine kali. Oh gitu. Yaudah, ini spaghetti deh. Ini spaghetti. Oke, berarti aku. Mendingan kamu parutin ini keju. Gimana? Kamu parutin kejunya. Kemana? Sini. Sini aja enggak apa. Cuci tangan dulu enggak? Iya dong. Ini kita tunggu sampai susunya agak mendidih ya, guys. Coba ya, sini aku bantuin. Gimana sih marut itu? Nih, yang kasar. Marutnya yang kasar, ya? Yang kasar. Nah, gini. Ya. Tuh, gampang gini doang sih. Belum, sampai habis dong. Terus ini kamu apain nih? Ini susunya tunggu mendidih dulu, terus masukin spagettinya ya. Nanti jadi langsung? Iya, biar dia creamy nanti. Memang gitu cara buatnya. Kok kayak gak percaya ya? Aku kayak gak yakin. Itu enak gak? Coba ininya. Ya belum, nanti iniin dulu. Diraciknya nanti? Iya ya, kenapa sih? Karena kamu tuh kalau masak ya, jujur nih, effortnya sih boleh gitu kan. Cuman udah cukup satu. Bisa atau enggaknya itu loh yang. Ya yang penting kan enak apa enggak ya. Mau caranya gimana buatnya yang penting enak atau enggak. Oke. Okay. Hasilnya aja nih udah. Oke guys, it's time to seasoning. Nih aku mau kasih kaldu jamur. Ini udah aku siapin. Tuh ada kaldu jamur di sini. Terus ada lada juga, nih ada lada dan ada garam. Oke. Yang jangan tawain aku ya, yang. Enggak pernah aku ketawain kamu, enggak pernah kan? Sama kasih garamnya. Nah garam ini agak harusnya lebih banyak yang. Oh ya, biar berasa ya. Ladanya juga, ladanya nggak usah terlalu banyak deh, karena kan buat atar juga nanti. Garam biar agak berasa dikit. Ya. Oke, sekarang kita masukin si ininya yang. Apa? Spagettinya. Cilin dulu ya apinya. Oke, kita cobain dulu ya guys. Udah cukup atau belum nih? Yang enak banget yang. Iya. Yeah. Enak banget. Coba. Tapi kurang dikit. Kurang ini, kurang kaldunya. Kita harus berani rasa yang. Iya, yeah, harus berani. Kamu kadang-kadang kurang berani ya. Kadang-kadang. Ada aja kurangnya. Enggak. Harus digituin lah biar motivasi yang enak gitu. Oke, sekarang kita langsung masukin aja spaghetti yang udah kita rebus sebelumnya ya. Kita masukin semua. Yes. Sekarang kita tunggu sampai ini susunya meresap ke dalam spaghettinya. Oke, sekarang aku mau tambahin rosemary-nya ya, biar wanginya enak. Kita tambahin. Oke. Dan kita tunggu. Wow, asapnya udah banyak banget, kita harus nyalain exhaust-nya. Only one touch aja dia langsung keluar. Tuh.
Oke, kita tunggu dulu sampai susunya meresap ke dalam spagettinya. Wow, ini udah meresap banget ya guys. Kita matiin aja untuk hot sauce-nya. Dan sekarang aku mau masukin kejunya. Duh, enak banget wanginya. Ini kita langsung masukin semua aja untuk kejunya. Wow, yang baunya nyampe sana ya. Enak kan yang? Huh? Enak kan? Coba. Ih. Bangga aku yang. Belum nyobain loh, udah bangga. Ini sampai habis, sampai kering gitu. Enggak sampai kering banget sih aku pengennya. Jadi biar masih ada creamy-creaminya gitu. Atar. Atar sayang, siapa mau spaghetti? Sukaan Atar. Wow, mau lihat. Wow. Wow, mie spaghetti. Kamu mau makan? Mau? Mau? Mau. Cium dulu papanya tadi. Oh. Mami, cium. Oke, aku mau tambahin tepung yang udah aku kasih air tadi biar dia lebih kental lagi. Sudah selesai. Bangga nggak yang kamu sama aku yang? Bangga banget. Kita langsung plating ya guys. Lihat dong, lihat dong, lihat dong. Oke, yang Hanes review ya yang. Oke. Yuk kita review ya. Makanan. Oke. Selera kamu nih berarti ya? Iya. Gak sabar banget mau tahu. Kalau kamu bilang gak enak, kamu bohong yang. Enak banget ya. Enak banget, enak banget, enak banget. Kok bisa ya yang? Astaga. Kok bisa ya? Ini mah jauh di paling enak yang pernah aku makan sih. Bener gak sih yang? Enak kan? Enak kan yang? Enak kan yang? Enak banget. Bener kan? Bener-bener enak. Terbaik yang. Boleh dicontoh ya di rumah ya, kan ada step-stepnya tadi ya? Ada. Coba aku pengen tahu, kalian komen dong nextnya aku kira-kira harus masakin maski apa ya? Komen di bawah. Thank you guys. Enak banget. Kebanyakan enak? Enggak. Enak nggak? Enak? Enak. Enak. I love you, nak. Enak? Enak? Enaknya gimana? Tangannya gimana enaknya? Enak!
Enaknya gimana tangannya? Tangannya gimana? Enak. Lagi? Lagi? Enak dong, buatan siapa dulu dong? Buatan aku, mamamu loh.